Oke, harusnya lokasi syutingnya ada di sekitar sini. Tapi aku gak ketemu sama si Skibi di toileter. Ini dia. Berarti kalau dia ada di situ, di kiri ada Dafuk Boom yang di belakang mobil dong. Dafuk Boom. Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini kita bakal menuju Skibidi Toilet episode 59. Jadi karena banyak yang suka dan juga banyak yang setuju, bang, coba ke lokasi syuting episode 59. Dan kita bakal langsung aja ke sana. Dan iya udah, seperti biasa, jangan lupa luangin 2 detik 3 detik buat like sama subscribe kalau bisa kali ya. Dan terima kasih udah like sama subscribe. Semoga sehat selalu dan apa yang kalian inginkan semua tercapai. Amin. Langsung aja kita bakal mulai. Let's go. Oke guys, jadi untuk lokasi episode 59 Skibidi Toilet itu lokasi syutingnya sama seperti yang ada di episode 58, hanya beda area aja. Dan ya, kita bakal tonton sekali lagi dulu kali ya untuk melihat kayak detailnya atau patokannya, bangunannya yang bisa kita cari nantinya di episode ini. Oke, kita bakal coba tonton dulu sekali lagi biar aku bisa mendapatkan clue-cluenya. Let's go. Ini benar-benar belum aku cari ya. Oke. Gak ada suaranya. Let's go. Kita cari clue-clue bangunan yang bisa atau yang mudah kita cari nantinya ya. Oke, okay. Masa batu bata sih? Oke, okay. Ada bangunan-bangunan seperti ini? Kayaknya terlalu... Coba kita tonton dulu ya. Oke, okay. Titan kamera sama sama speaker main datang. Apa guys patokan bangunannya? Oke, okay, dari... Oh, ini gak sih? Bangunan merah. Kayaknya gak ada lapangan yang seluas ini di map deh. Seingatku ya. Oke. Aku masih kocak banget gak liat dia kayak merasa main-mainan ya. Oke. Ini kayaknya paling mudah clue-nya ini ya. Ada tiga menara yang kayak kubah gitu, tiga bangunan yang kayak kubah gitu atasnya. Di sini seperti ini. Oh, ada beginian juga. Dan ini. Oke. Dan di bagian sini seperti ini. Bisa gak aku temukan ya? Gak ada yang gak bisa buat Raffly Channel. Let's go. Oke, let's go guys. Kita udah ada di mapnya dan kita bakal coba cari lokasinya. Kubah. Ini banyak banget tembak kubah ya. Ada di sono 3. Ini juga 3 banyaknya. Coba dari yang terdekat dulu ya. Kita bakal coba ke sekitar sini. Oke. Ini. Ini episode 58. Berarti bukan dong, ke sini. Sini. Kubah. Oke, mana yang bener? Ini bukan. Ini begini. Tapi bagian sininya bukan lapangan luas ya. Ini bau-bau sama Dafuk Boom dihilangin lagi guys. Oke, okay. Kayaknya iya ini deh. Coba bentar ya. Ini seperti ini. Perhatiin baik-baik, oke, okay? Ini seperti ini. Gerimot seperti ini. POV dari sini dong. Beneran? Oh, POV dari sini. Bener gak sih aku? Ya pokoknya dari sekitar sini guys ya. Jadi di sini ada si gedung merah yang tadi aku bilang ini, yang ada di sini. Dan ada tiga kubah. Tiga kubah. Bukan kubah sih, apa sih gitulah. Pokoknya ya kayak atasnya jadi begini, bukan atap yang biasa. Dan di bagian sini ada bangunan yang belum jadi. Ini. Di belakangnya? Tuh, mirip 1000%. Dan oke, okay, berarti lokasi syutingnya ada di sini. Cuma di bagian sini kalau kalian nanya kenapa ada bangunan, jawabannya adalah ya sama Dafuk Boom kalau di versi animasinya dia dihilangin ya. Cuma aku nggak tahu cara ngilanginnya kalau di versi Gerimot seperti apa. Ini kayak berasa bangunan permanen yang nggak bisa dihilangin kalau di Gerimot guys. Cuma sepertinya ada caranya, kayak mungkin codingnya apa-apanya, aku nggak tahu guys ya. Dan ya intinya kurang lebih seperti ini. Dan ini kita cari yang patung nggak sih? Sebelumnya kan aku ngeliat yang ada patung ya. Nah, nih. Kalian lihat di bawah nih ya. Ini aku ngeliat ada patung di bagian bawah sini. Dan tadinya aku rasa itu adalah profesor yang lagi ngelawan Skibidi Toilet. Dan kita lihat apakah benar ini patung atau ternyata itu beneran manusia. Let's go. Oke, kalau misalnya POV kita di sini, berarti dia ada di balik sini. Kita ambil jalan lurus berarti. Harusnya ini bakal ketemu. Hah? Hah! Bener kan? Kalau ini adalah patung. Iya patung ya? Patung yang sama ini nih. Ini kayak berasa Skibidi Toilet, jadi kayak nyatu gitu. Tuh. Oke, aku gak tau guys ya. Yang pasti ini adalah patung ternyata ya. Tadi aku rasa itu adalah profesor, karena kayak manusia gitu kelihatannya. Oke, jadi itu dia kurang lebih untuk lokasi syuting episode 59. Dan kita
kita gak perlu menirukannya kan guys, haruskah kita sampai tirukan? Karena aku belum menemukan Skibidi Toilet modnya ya yang mirip seperti itu. Ya udah deh, kita bakal tiruin ya sedikit ya. Aku bakal tiruin sebisaku aja dan let's go. Berarti Dafuk Boom itu ada di mana ya? Kalau ini POV-nya begini, berarti Dafuk Boom ada rumah-rumah gitu. Lah, iya Dafuk Boom di mana? Oh, ini begini. Oh, di rumah belakang. Nah, di rumah belakang. Dari sini ke belakang. Ini. Oh, mobil ada di sini harusnya. Ini enggak ada, ini ribet sih ya. Jadi intinya ini dia, begini dan oh, POV kita begini guys. POV kita ada di sini dan yap, si Dafuk Boom ada di sini. Ada mobil putih harusnya. Oke guys, bukan rapli kalau kita enggak tiruin. Let's go. Gokil gak? Bentar, lu jangan ngejentikin gua kocak. Dan si Dafuk Boom ada di sini. Lu jangan ke situ. Di sini bawa, bawa. Nah. Gokil gak? Nah, kurang lebih seperti ini guys ya. Si Dafuk Boom ada di sebelah sini dan berarti pertarungan itu ada di sebelah sini. Cuman ini ada rumah-rumahnya. Jadi enggak bisa sampai mirip banget ya guys ya, punten. Coba selanjutnya. Oh, berarti di sini ya Gluto ya. Iya, di tikungan sini guys. Oke, kita taruh di sini deh ya. Nah, seperti ini kita taruh. Kayak di sini deh POV-nya deh. Nah, benar sebelum tikungan ya. Begini. Cuman ini rumahnya ngeganggu anjir, jadi enggak mirip ya. Selanjutnya ada kamera. Nah, ini benar ya. Kita dalam keadaan mau cutin aja ya. Bro, susah banget ya sumpah. Badannya greget gini cenah. Seperti ini anggap aja dan ini maaf kalau enggak terlalu mirip guys ya. Oke, scene selanjutnya. Guys, ini nggak bisa sampai mirip guys ya. Dia perangnya di sini kayaknya dan oke, okay, aku bakal skip aja, kalian nanti bakal ke mode yang udah aku taro-taroin beberapa karakter NPC-nya biar nggak terlalu lama ya. Ini kan terlalu lama banget sepertinya ya. Oke, okay, let's go. Dan ini dia guys, aku udah tiruin ya. Jadi ini yang sebisaku aja aku tiruin dan yang pertama ini yang scene selanjutnya yang ini ya. Nah, pergelutan antara satu Skibidi Toilet dan juga dua Titan. Nah, aku spawnin di sini karena emang ini tempat yang paling luas ya. Seharusnya di sekitar sini ya, cuman ada bangunan ini, ada mansion-nya, guys. Jadi aku buat seperti ini ya, mirip lah ya sama seperti aslinya. Ada helikopternya juga di belakang ya dan ada si Skibidi Toilet yang dijadiin mainan sama Speakerman Titan. Lalu selanjutnya di bagian sebelah sini. Kalau kita lanjut. Terus? Nah, ini di bagian sini aku buat mirip juga. Lihat baik-baik. POV kita dari sini ya nih. POV kita ada di sini dan perhatiin seperti ini. Ada mobil kuning juga, cuman ini ngeganggu. Bisa kita geser enggak sih? Tuh enggak bisa digeser, guys. Oke, intinya ini udah aku taruh persis benar. Mobil kuningnya ada di sebelah sini di belakang tiang listriknya, ada para speakerman, ada speakerman yang gede di belakangnya. Tuh, ketutupan sama dinding ya. Dan selanjutnya 1 2 3 di bagian atas ada sama juga ya. Dan aku spawninya di sini TV Man. Coba menurut kalian apakah ini TV Man apa bukan? Komen di bawah ya. Aku rasa ini TV Man sih. Dari bajunya mirip seperti baju ala-ala TV Man ya. Dan ini yang versi pakai pisau. Coba deh, semoga benar ya. Selanjutnya, nah ada speaker man juga di sini yang gedenya nih. Aku buat juga mirip seperti ini dan di bagian belakangnya ada ini dia. Stop. Ada kameramen dan juga speaker man. Dan di bagian sini, yap, aku buat mirip juga. Dan ini sebenarnya nggak dianggap nih, ini yang di awal-awal lah, cuman anggapnya udah nggak ada. Dan masih ada yang kurang, speaker spider. Ya. Nah, speaker spider di sini ya, bener nggak? Oh bener. Di atas juga, helikopter. Kita taruh sini deh. Oke, nice. Dan udah tamat guys ya. Jadi ini dia untuk lokasi syuting dari episode 59. Kalau kalian penasaran ada di mana, masih sama seperti di episode 58 ya. Jadi untuk kalian yang mungkin gak bisa main game remote ya, aku kasih tahu ke kalian nih kalau ini adalah tempat lokasi syutingnya. Yang pertama itu ada di bagian sini nih, episode 58. Lalu beralih ke bagian sebelah sini, sesuai seperti yang di animasi 58 ya. Jadi mereka terbang ke arah sana. Mungkin terbang set ke sono, akhirnya dia belok ke sebelah sini ngeliat Skibidi Toilet mungkin ya. Makanya mereka perangnya di sini. Dan yaudah guys, mungkin kayaknya itu aja kali ya. Intinya ini lokasi syutingnya real, no fake-fake. Dan ini adalah 100% lokasi syuting Skibidi Toilet episode 59. Dan yaudah guys ya, jangan lupa dibantu like, tembusin 5.000 atau 10.000 like ya. Bisa kali ya. Dan ya biar aku semangat untuk ngebuat video-video mencari lokasi syuting Skibidi Toilet yang akan ada nantinya. Episode 60 kita bakal cari juga, 61 kita cari juga kalau ada mapnya. Oke, dan yaudah, untuk video kali ini
segini aja mungkin. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan serius untuk episode 59 menurutku epic ya dan gokil, karena dua bestie ini sudah bersama dan kita tunggu mereka berdua melawan versi bosnya. Karena ini adalah curut-curutnya lah ya. Kita anggap ini skibidrot yang ada di episode 59 sama 58 masih curut-curutnya. Jadi aku menunggu dua titan ini melawan yang versi bosnya. Apalagi melawan Jimin bakal gokil banget. Dan yaudah untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu guys, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga cepat kolom. See you next time. Bye-bye.